Halo bosku, saat ini ada dua truk fuso oranye terbenam di jalan desa Sonomartani, Labura, Sumatera Utara. Terlihat truk kanter kesusahan lewat dari samping truk yang terbenam ini. Ini kanter lewat dari celah. Nenggal dikit. Ini ditarik sama truk tangki. Truk fuso oranye muatannya sudah dibongkar. Asap putih kemebul. Ini ditarik satu tidak kuat dan akan ditarik satu lagi. Tarik itu fuso oranye. Ini truk ini ambil posisi supaya yang narik nambah ini dua bisa masuk. Ini truk tangki akan mundur, akan digantikan yang di depan fuso oranye. Fuso oranye akan maju. Ini posisi fuso oranye yang di depan yang akan menarik fuso oranye juga. Dan yang tangki tadi di posisi belakang. Thank you.
tarik kambam, menarik puso oren yang sudah terbenam. Padahal muatannya sudah dioper ke truk yang samping itu, yang dimuati. Truk yang samping oren itu juga mengalami ambles, tidak bisa bergerak. Pemasangan sling sudah selesai dan masih ada pergerakan. Ini truk tangki dengan truk puso oren 6x4 menarik truk puso A6x4. Masih ditahan dan supirnya baru naik. Akan ditarik. Oh, ini ternyata dump truck panjang. Luar biasa sekali ya bosku. Padahal yang ditarik ini muatannya sudah dipindahkan ke truk yang oranye itu samping. Ini sudah posisi kosong. Ditarik dua. Cuman bergoyang saja, tapi bannya yang terbenam masih di dalam lumpur. Truk puso intercooler ini akan mundur, mungkin dia akan mundur panjang ke belakang sana. Sudah berulang kali diupayakan ya bosku, diusahakan. Pertama ditarik sama truk tangki, tidak sanggup, dan ditambah satu lagi dump truk puso oren ini juga tidak sanggup. Tetap nonton terus video ini ya bosku, kita tunggu evakuasi selanjutnya gimana caranya penarikan ini nanti sampai truk itu naik dari lubang lumpur. Kini dump truck yang terbenam berusaha sendiri mendongkrak dari dump, di dump sampai tinggi, belakangnya diganjal balok supaya ban yang terbenam itu bisa naik, dan masih diisi batu sama para supir-supir truk. Setelah bannya tadi terangkat, sudah diisi batu sela-sela ban itu ya, sudah penuh, dan kini diturunkan lagi dumpnya. Bos muda, ini akan dicoba mengedam yang di belakang diganjal seperti tadi, biar bannya naik. Luar biasa skill supir dump truck ini. Nampak dia kelihatan bannya naik. Skill yang luar biasa buat supir bos muda.
itu masih di apa dimasukkan batu ke bawah ban yang sudah naik supaya tapaknya padat dan bannya naik. Lagi diangkat lagi damnya. Masih disogrok-sogrok. Mungkin dikira sudah cukup dan damnya diturunkan lagi perlahan. Ini akan dicoba lagi. Berulang kali sudah dicoba, tapi ini skill yang luar biasa, dapat mendongkrak bannya sendiri dengan dump truck-nya. Wow. Ya, ini baru mantap, bannya nampak naik timbul hampir separuh lebih. Baru dimasukkan batu di sela-sela ban. Setelah sela ban tadi diisi batu, ini akan ditarik. Akan ditarik satu sama dump truk busuk oren. Mulai ya trek. Sekali tarik, sekali hempasan, hentakan, truk yang tenggelam tadi langsung bangkit dengan skill yang luar biasa tadi sopir truk bersama teman-temannya mendongkrak ban belakang dengan dump truk, dengan dumpnya sendiri. Skill yang luar biasa.